بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد الفاضل المولد والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي الى صراطك المستقيم وعلى هذا حق قدره من دار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد صلاة تعليق من الصلوات محمد وسلم على سيدنا سلام يا علي بعد بسم الله الرحمن الرحيم دلائل الخيرات سامبا يا حديث ذكر في بعض الاخبار قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم والحبا بأسراره بركاته في الدارين آمين ذكر في بعض الأخبار في لم سباقيا حديث أن العبد المؤمن سسنقهنا سعورا همبا لكي أو الأمة المؤمنة همبا ونيتا إذا بدأ ببلا مُلاي بالصلاه على محمد صلى الله عليه وسلم. بالصلاه على محمد صلى الله عليه وسلم. فتحت له ابواب السماء Maka dibuka baginya pintu-pintu langit. Dan tenda-tenda. Ini di alamul malakut maksudnya ya. Jadi tidak bisa dikatakan kalau orang e, memakai alat modern menuju ke atas ingin melihat yang katanya pintu dibuka, pengen lihat surau diqad ini, kema-kema ruhani, pengen lihat arsy ya tidak bisa yang beda alam. itu satu hal yang uh, keliru, satu kebodohan, tidak tepat. alamul malakut itu bisanya dilihat pakai ainul basirah mata hati, <tuh> tidak bisa dengan ainul basar, dengan mata kepala ini tidak bisa. Jadi caranya ya harus punya mata hati. Gala ba'dul ulama al-qalbu lahu a'inun. Hati itu ada matanya. Walahu udhunun. Ada telinganya. Ya. Wa dan diperoleh mata hati, telinga hati dengan satu. Satu. banyak tafakur karena tafakur usaha khairun menyebadati sebelah sana tafakur satu kali itu lebih bagus daripada ibadah <tuh> 70 tahun dua ya banyak ya sangat banyak sekali cara-cara membuka inilah basyirah ini sekedar yang saya sekarang sedang ingat saja sebetulnya Kitab-kitab dan pasal-pasal yang membahas ini sudah dibikin oleh para ulama tinggal dibaca Sekedar yang saya ingat saja Dikir, memperbanyak dikir itu termasuk membuka mata hati Memperbanyak salawat ala nabi membuka mata hati Memperbanyak ziarah gubur ulia membuka mata hati Termasuk memperbanyak fatihah kepada para wali Kata orang-orang ahlu tarikah eh uh, Fatihah ila ruhi ila ruhi ila ruhi ulia itu zi ziarah sugra ziarah kecil kalau ziarah kubra itu ya datang ke makamnya kemudian shalawat nabi ziarah kubur ulia Fatihah ulia kafrat qiraatul qur'an termasuk itu <tainyal bacira> buka ainul Basira. kemudian memperbanyak puasa sunnah dan lain-lain Ah, itu apa uh, Duduk di depan makam wali Meskipun tidak membaca apa-apa Itu juga membuka mata hati Apalagi kalau Pakai hadiah Hadiah kepada saya Dan lain-lain Masya Allah الزنى صلوات ينصدم لبه سنين معنى الصلاة على النبي من بقاء لم الملكون حتى إلى العرش عم عرش فلا يبقى مك ترى لا ملاكون ساتو في السموات إلا صل على محمد صلى الله عليه وسلم فيقال من بق الصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم Lah apa yang diperoleh al abad awil ama yang tadi memulai pekerjaannya apa saja mau dia baca Quran mau dia nah ini kebetulan saya ingat termasuk akdun nikah ya yang pernah ditambih diperingatkan al walid al habib abdullah bin abdul qadir al radhiyallahu jadi waktu itu ada peristiwa akad nikah tidak pakai khutbah nikah. Secara pikiran kan sah-sah saja kan. Akhirnya ini mungkin sudah pernah saya ceritakan ini. Saya dengar dari Ustadz Imam Habib Abdul Abdullah bin Akhirnya Ustadz Imam membawa riwayat Al-Habib imam Al-Gutub Ahmad bin Hasan Al-Attas. Yang terkirun nasidah Salah satu syekh daripada masyaykhul imam Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Fugina. Jadi pernah Habib Ahmad bin Hasan Abbas menghadiri satu upacara akad nikah. Yang mengakadkan nikah itu aqada bintahu wala qara al khutbah. <tuh> Yang mengakadkan itu tidak pakai khutbah nikah, tidak pakai salawat ala nabi, tidak pakai hamdalah, langsung angkah tukar saja. Memang sah, nah, tapi terjadi peristiwa batin. Nabi Ahmad bin Hasan Abbas berkata kepada wali yang menikahkan anaknya itu, Nabi da'ani wa Saya tadi dipanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan nikah ini batal. Tolong dipaham kata Saudara Imam e Maksudnya batal itu tidak ada pahalanya gitu loh Batal di sisi para ulia. Secara fikih sah sampai jadi salah paham lagi nih. Orang mengakatkan tanpa khutbah nikah, tanpa sholawat, tanpa hamdalah sah. Sah? No problem. Tidak ada masalah, sah. Tapi asrar tidak ada. Gitu Ya, masalah sah, sah. Kawin punya anak, ya anaknya anak nikah. Nah, kalau sudah ada peringatan seperti ini, lebih baik dijauhi. Kemudian entah hal kisah selesai itu cerita. Saudara so, Imam berkomentar. Karena itu uh, kita kalau akan apa saja ini makan minum kemudian akad nikah mau mengajar apa saja dimulai dengan salawat oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Malah saya ingat saudara imam ini ini pakai ingatan saya ya. Jadi lafad hadisnya kurang lebih sebab saya tidak alhal tidak kuat apalagi saya. Kalau muradnya saya ingat bahasa Arabnya kurang lebih begini rekamannya sini ini ada au gal Rasulullah saw man akala shariba au Walam yatlus salata wassalamu alaihi fahuwa mal'un gitu. Bukan makal. Itu hadis dari Ustaz Imam. Siapa-siapa yang makan. Awqala syariba. Atau Rasulullah menyebutkan siapa-siapa yang minum. Atau mengakatkan putrinya. Dan dia tidak membaca salawat ala Nabi. Bagi saya Rasulullah SAW. Bahwa malunun maka itu orang terusir dari rahmat Allah SWT. Jadi biasakan anda kalau anda beli kitab baru tulis di depannya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terus jangan masuk ke perdebatan ini enggak ada wasohbihi. Bagaimana ini? Nanti keluar dalilnya. Jangan solawat solawat batra, Udah jangan main dalil lah. Ulama itu figi sudah jadi kalamul awliya sudah jadi kita tinggal makan tinggal pakai itu semua tergantung niat kok bisa bisa disyarahi semua anda mau pakai sawallahu ala Muhammad boleh sawallahu ala Sayyidina Muhammad boleh sawallahu ala Muhammad wa ala ala Muhammad wa sahabe boleh boleh saja Sebab uh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di dalam kalimat wa ala ali sayyidina Muhammad itu sahabat masuk. Di dalam sholawat ya. Di dalam sholawat. Sebab ada ta'rif. Alu Muhammad itu kullu mu'minin walau asian. Siapa saja orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah masuk didoakan di dalam sholawat wa ala ali. Apalagi sahabat Dah. Kalau yang pakai sallallahu alaihi Muhammad. Saya nanya langsung malah ini ke Syekhuna Abu Yahya, kenapa? Saya waktu itu menemukan Imam Ghazali di bukan berarti Imam Ghazali tidak pakai wa ali wasohbi, kebetulan saja itu ada kalimat beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pakai wa ali wasohbi. Jawabnya Syekhuna Abu Yahya, kalau kita mendoakan bapaknya, anak cucunya juga kena. Maksud Maksud Buya itu begini Anda meretak bertamu ke rumah satu orang Anda kasih hadiah satu juta Ke si bapak Ya otomatis istri dan anak-anaknya kan kebagian itu uang Dipakai belanja Jadi kalau kita membaca Salat Allah Muhammad itu Sudah sampai kepada Alihi wa sahbihi wa ummatihi Masuk sudah Dah. Sekarang kalau ada lagi yang ribut, saya pernah dengar itu dibahas, ada gosidahnya Habib Segaf bin Bakar Segaf yang dibaca oleh Habib Segaf kalau yang ngarang kalau saya tidak salah ingat Imam Hanafi apa siapa itu jadi setelah salawat wa ala tidak pakai al dulu langsung sahabat ini juga tidak ada masalah sebab alihi masuk di situ Sayyidina Hasan Sayyidina Husain itu selain keluarga juga sahabat yang bertemu Nabi Sayyidah Fatimah Zahra Sayyidina Ali Sayyidina Ali jelas ya, Siti Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Hussein. Kalau kita umpama membaca salawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa sahbih, gak pakai wa ala Ali gitu. Masuk. Karena itu ini semua omong kosong, tidak perlu diperdebatkan. Anda mendapati ijazah apa, yang yang penting ada isnadnya, ada silsilahnya. Ini salawat punya siapa ini? Anfulan, anfulan, anfulan. Anil khabir. Al khabir, Nabi Hidir dari Nabi Muhammad. Itu sholawat sholawat alaihi Muhammad yang dipermasalahkan oleh sebagian orang dan juga sudah beberapa kali orang e, mempertanyakan itu kepada saya. Zaman dulu, zaman, zaman saya masih ngajar itu. Anda tahu sholawat Muhammad dari siapa itu? Dari Nabi Allah Khadir. Satu riwayat ini. Nabi Khadir dari Nabi Muhammad sholawat Wasallam Itu riwayatnya Imam Nabani. Ada riwayat lagi Itu yang pertama kali mengucapkan salat ala Muhammad malaikat Jibril. Jadi selagi ada isnad betul dari fulan dari fulan siapa pemiliknya, sirahnya bagaimana, artikan yang luas. Jadi tidak usah dipermasalahkan. Yang menjadi masalah itu orang yang tidak yusalluna ala Nabi, itu baru masalah, perlu disembuhkan. Orang yang tidak membaca salawat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu baru orang sakit. Kalau itu perlu kita obati itu. Diobati dengan dalil, dengan nasihat yang thayyibah. Jadilhum billati ahsan dengan doa. Kemudian diberi faham yang benar sehingga mau mendoakan nabinya. Bisalli Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لا سيكرج لا سيكرج ديما وصلى الله على محمد ما واللهما صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ما واللهما صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما واللهما صل على سيدنا محمد وصحبه لا لا ما صلحتهم أتوما أصبر لي أندي جزاك الإمام الحبر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل بيته صحابة ما سويت آله لا 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 ما صلحتهم خير Saya teruskan. Jadi kalau punya buku baru kita baru itu tulis di depannya itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Akan keluar rumah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jelas setelah doa-doa yang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Anda baca jelas itu ya. Doa keluar rumah, doa mau makan gitu dan sebelum makan apa? Tambahi sallallahu <tantik> alaihi Muhammad, sallallahu wasallam Muhammad wa alaihi sallam Muhammad. Sehingga dalam satu hari itu tidak hanya di dalam azan dan di dalam salat kita mendengar dan membaca nama Nabi Muhammad. Kalau sudah menjadi kebiasaan enak itu tidak bisa ditinggal nanti. Wa astaghfiruna lidzalika al-'abd awil amati masyaallah. Ini faedah yang Anda dapat. apabila anda memulai pekerjaan anda dengan salawat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka malaikat yang begitu banyak tadi kesemuanya memintakan ampun dosa-dosa anda kepada Allah subhanahu wa taala masyaallah berarti dengan sangat banyak Untuk orang yang sering umroh atau sering haji, ini ada tambahan dari saya. خصوص وزيارة النبي محمد صلى الله عليه وسلم <applause> روى البيهقي ومن روايات كان الإمام البيهقي عن ابن أبي فداك وهو من علماء المدينة ممن روى عنه الشافعي إسنا اثنين الإمام الشافعي. <applause> <applause> يا إمام شافعي سمعت بعض من أدركت يقول بلغنا أنه من وقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فتلا هذه الآية إن الله وملائكته يصلون على النبي ثم يقول Sallallahu الله عليك يا محمد يقولها سبعين مرة ناداه ملك الله عليك يا فلان ولم تسقط له jadi waktu anda umrah ketika di muwajah depan Usaha suci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda uluk salam kepada Nabi dengan cara salam yang anda punya yang berasal dari ulama awliya apalagi yang dari sahabah selesai kemudian anda baca ini inna wa malaikatahu yusalluna ala nabi boleh ditambah يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مدينة النباتات صلى الله عليك يا محمد بولي ريتنبه باكي سيدنا صلى الله عليك يا سيدنا محمد صلى الله عليك يا سيدنا محمد ما صلى الله عليك يا محمد صلى الله عليك يا محمد تجيبوا لغالي سيولاني ketika kita berdiri di hadapan makam Nabi Muhammad SAW atau yang terkenal dengan nama Muwajah kita baca ayat ini innallaha kemudian baca sallallahu alaihi Muhammad 70 boleh ditambah sayidina apa faedahnya nadahu malak ada malaikat yang memanggil Anda yang sedang membaca tadi sallallahu alaika ya fulan Semoga Allah membacakan sholawat kepadamu wahai fulan. Mana sholawat buat kita? Semoga Allah mengampuni dosa kita, semoga Allah memberi rahmat kita. Tapi ini yang doa malaikat loh. Jadi malaikat mendoakan Anda. Dan doa malaikat tidak akan ditolak. Walam taskut lahu hajatun. jelas malaikat yang mendoakan. Walam tasku lahu hajah. Tidak akan Jatuh baginya, satu hajat bel hajat pun maksudnya tidak ada. Hajat orang yang membaca tadi tertolak. Ayo, silahkan, dongangkan berangkat-berangkat umroh atau tukang-tukang umroh, tukang-tukang haji yang punya jamaah-jamaah boleh disebarkan. Haji Silahkan diamalkan dan silahkan disebarkan. Tapi ini khusus dibacanya di hadapan

duka nestapa dan memperbanyak rezeki watakfil hawaij dan menghasilkan hajat-hajat anda wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisir yasrar al